kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini, Bu Guru akan mengajarkan materi Bahasa Inggris kelas 5, chapter 8, yaitu permainan bentengan dan adverb of time. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan mudah kalian terima dengan baik. Tapi sebelum mulai, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk ke permainan bentengan. Bentengan is one of the unique traditional Indonesian games from Betawi or Jakarta. The game is played by two groups, each consisting of 4 to 8 people. Each group choose a place as a base, usually a pillar, stone, or pillar as a fortress. Jadi, bentengan ini adalah salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat unik dan berasal dari Betawi atau Jakarta. Permainan ini dimainkan oleh dua grup, masing-masing terdiri dari 4 sampai 8 orang. Masing-masing grup memilih suatu tempat sebagai markas. Biasanya itu sebuah tiang, bisa batu juga, atau pilar. Nah, yang disebut dengan benteng. Sampai sini sudah paham anak-anak? Kita lanjut ke pengertian berikutnya. The main objective of the game is the attack and take over the opponent fortress by tossing the pole or pillar that has been chosen by the opponent and shooting the world's fortress. Victory can also be achieved by captivating all members of the opponent by touching their bodies to determine who is entitled to be a captive, and a captive if determined from the last time when the captive or captive touch their respective fortress. Jadi tujuan utama permainan ini itu adalah menyerang dan mengambil alih si benteng lawan itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menyentuh tiang atau pilar yang telah dipilih oleh lawan itu dan meneriakan kata benteng. Nah, kemenangan juga bisa diraih dengan menawan seluruh anggota lawan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menyentuh tubuh mereka. Untuk menentukan siapa yang berhak menjadi penawan dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir saat si penawan atau tertawan menyentuh benteng mereka masing-masing. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian lihat foto-foto berikut. Di sini ada dua tiang. Nah, masing-masing tiang itu ada orangnya. Nah, tiang itu disebut dengan benteng. Ya, dan tiang itu harus dijaga anak-anak agar tidak tersentuh oleh lawan. Untuk lebih pahamnya, mari kita lihat video berikut. Permainan bentengan yaitu permainan yang dimainkan oleh dua grup. Masing-masing grup terdiri dari 4 sampai 8 orang. Masing-masing grup memilih suatu tempat sebagai markas atau benteng. Biasanya yang digunakan sebagai markas atau benteng yaitu sebuah tiang, batu, pilar, maupun pohon. Tujuan dari permainan ini adalah untuk menyerang dan mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas atau benteng lawan dan meneriakkan kata benteng.
gerak dasar yang ada dalam permainan ini yaitu berjalan dan berlari. Adapun cara bermain bentengan yaitu pemain dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B. Masing-masing kelompok memilih tiang, pilar ataupun pohon yang digunakan sebagai benteng atau markas. Setiap anggota kelompok berusaha menyentuh lawan untuk dijadikan tawanan. Pemain harus sering kembali dan menyentuh bentengnya, karena penawan dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir menyentuh benteng. Pemain bisa berkejar-kejaran untuk menangkap tawanan. Pemain yang tertangkap lawan akan ditahan di sebelah benteng lawan dan menunggu anggota kelompok untuk menyelamatkannya dengan cara menyentuhnya. Pemenang dari permainan ini adalah kelompok yang dapat menyentuh tiang atau benteng lawan dan meneriakkan kata benteng. Demikianlah cara melakukan permainan bentengan. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mempraktekannya di rumah ya. Nah, seperti itu anak-anak cara bermain bentengan. Semoga kalian bisa untuk mengerti bagaimana cara bermainnya ya. Sekarang kita lanjut. Materi kita lagi adalah adverb of time. Adverb of time adalah adverb itu kata keterangan, sedangkan time itu adalah waktu. Jadi, adverb of time adalah yang digunakan untuk menyatakan waktu terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. Nah, yang pertama ada tomorrow, yaitu besok. Lalu ada tonight, malam ini. Lalu ada yesterday, kemarin. Lalu ada now, now itu sekarang. Ini ada then, setelahnya. Dan ada today, atau hari ini. Nah, ini sering banget dipakai ya anak-anak. Tomorrow, tonight, now, yesterday, then today. Ini sering banget dipakai. Kita lanjut. Ada yang seperti often, seldom, sometimes. Bu guru tidak akan mengartikan semuanya. Bu guru akan mengartikan yang sering dipakai saja. Yang pertama ada often, yaitu sering. Lalu ada seldom, yaitu jarang. Ada every, ingat ya, every itu setiap. Jadi kadang bisa every day, berarti dia setiap hari. Lalu ada sometimes. Sometimes itu artinya kadang-kadang atau terkadang. Lalu ada regularly, yang artinya teratur. Ada usually, yang artinya biasanya. Biasanya kayak gitu ya. Lalu ada lagi always. Nah, ini sering terpakai nih. Always ini adalah selalu. Lalu ada constantly, yaitu selalu juga atau constant. Ever artinya pernah. Frequently artinya sering. Never artinya tidak pernah. Jadi bedakan antara ever dan never. Ever artinya pernah, never tidak pernah, dan normally artinya biasanya. Lalu ada lagi yang already artinya sudah. Before artinya belum. Finally akhirnya. First and second, third dan lain sebagainya pernah kita pelajari di materi sebelumnya. Artinya pertama, last artinya akhir, late artinya telat, later artinya kembali atau kemudian. Misalnya 5 minute later gitu kan, berarti 5 menit kemudian kayak gitu.
Just itu hanya. Next, selanjutnya. Soon, segera. Coming soon, segera hadir di bioskop, seperti itu. Still, masih. Since, sejak. Kadang ada toko yang buka gitu kan ya. Since 1995, berarti toko itu buka sejak tahun 1995. Sense biasanya tentang waktu ya anak-anak. Oke, di sini Bu Guru punya contoh. Yang pertama, I drink a cup of tea every morning. Kita di sini pakai kata every, tapi ditambahkan lagi waktunya yaitu morning. Artinya, saya minum secangkir teh setiap pagi. Oke. Lanjut, ada contoh yang kedua. My father never tells lies. Di sini, Bu Guru pakai kata never, yang artinya, ayah saya tidak pernah berbohong. Oke. Next, Bu Guru punya, I usually spend of the evenings with my family, yang artinya saya biasanya, usually itu biasanya, saya biasanya menghabiskan malam dengan keluarga saya, seperti itu ya anak-anak. Oke, sekarang kita masuk ke exercise 3.8. Pilihlah keterangan waktu yang kamu anggap benar. Jadi nanti ada dua keterangan waktu pada sebuah kalimat, kalian pilih dan kalian tulis di buku tulis kalian serta kirimkan ke classroom. Number one, Mia, kalian pilih always atau now, comes late. Number two, Tiara, waters the flowers in the garden, usually or every morning. Number three, my mother go to market today atau since. Number four, now Sunday, seldom or yesterday is Saturday. Jadi kalian pilih ya. Number five, finally, the cake shop has been open. Kalian pilih never or since 1998 atau 1998. Kalian pilih salah satu. Oke, sudah paham? Langsung jawaban yang betulnya, tidak usah ditulis lagi soalnya. Langsung kalian tulis jawaban betulnya dengan pilihan katanya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke exercise 4.8. Ini bisa kalian mainkan ya. Ayo bermain bentengan dengan teman atau keluargamu. Bisa di dalam rumahmu maupun di lapangan sekitar rumahmu. Buatlah dua kelompok, minimal satu kelompok dua orang aja. Tentukan bentengmu dan benteng lawanmu, dan mulailah bermain. Ingat, tetap melakukan 3M ya. Dan ini divideokan lalu kirimkan ke classroom. Thank you for watching anak-anak. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya untuk materi hari ini. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Dan jika kalian sudah subscribe semuanya, silakan di-like videonya dan di-share ke teman-teman kalian. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin untuk pembelajaran hari ini. Bu Guru akhiri, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.